Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau retur barang ya. Saya beli flashdisk Toshiba yang 16 GB. Saya beli di Bukalapak yang harganya lumayan cukup murah, harganya 29.000 per satu unit flashdisk. Untuk retur saya, komplain saya ini flashdisk ini untuk video itu setiap saya transfer video terus tidak bisa dibuka lagi, atau kadang bisa dibuka, cuman hanya bisa separuh. Nah, ini akan saya coba. Sudah menyala, dan ini warnanya merah untuk flashdisk Toshiba ini. Ini lumayan cukup murah. Oke, di tampilan sudah muncul. Nah, saya akan coba beberapa video akan saya masukkan. Oke, saya simpan dulu videonya. Temannya. Saya pilih ini untuk saya coba kopikan. Dihitam, jangan terlalu panjang. Oke, saya kopikan ini. Nah, untuk flashdisknya di sini saya kopikan. Nah, sedang proses. Bisa dilihat bit speednya 250 MB saja, kecepatannya sangat minim. Di sini 421 KB per second. Itu biasanya kalau yang asli mah bisa lebih dari segini biasanya. Tunggu sampai selesai. Oke, ini udah saya transfer kisaran 10 menit ya untuk kita properties. Untuk 250 MB membutuhkan 10 menit transfer, itu sangat cukup lama ya. Sedangkan RAM di komputer saya itu nyampe 9 GB. Kita lihat, dicek yang maksud saya crop itu seperti ini. Ini kita buka tetap dengan DJ. Saya tetap. Nah, ini di sini mesti loading dulu seperti ini. Anehnya yang saya heran tuh ini baru pertama kali. Kita singkat di menit. Nah, kita lihat ini. Bagian sini. Nah, selalu kembali ke awal. Ini berarti pertanda crop atau error di bagian ini. Kita ke file yang saya transfer ini, yang di PC saya, yang di komputer saya. Ya, kita lihat di local disk. Tetap dengan DJ sama seperti tadi. Buka tadi di menit 0425. 0425 ya, 28. Tadi di sini tadi ada cropping, seperti di cropping di flash disk. Di sini lancar saja. Ya. Itu penjelasan dari saya. Tiap video selalu error. Kadang sama sekali tidak bisa diputar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa cepat di retur ya barangnya. Terima kasih.